Mungkin tidak mampu untuk berada sebentar melihat akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mentadabbur. Ada orang berkata, apa beza ustaz di antara tadabbur dan juga tafsir Al-Quran? Setengah disebut dengan tadabbur Al-Quran Al-Karim dan setengah pengajian disebut dengan tafsir Al-Quran Al-Azim. Sebagian ulama mengatakan bahawa sesungguhnya tafsir Al-Quran Al-Azim ini adalah merupakan suatu kajian secara ilmiah yang tujuan dan matlamatnya untuk mengenali maksud di sebalik ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bicara. Tetapi bila disebut dengan perkataan tadabbur ini, itu lebih mendalam daripada tafsir Al-Quran Al-Karim kerana hasil di sebalik kita melihat pengisian yang terdapat di dalam ayat tersebut. Perkara yang terpenting adalah kita dapat memanfaatkan daripada setiap pengertian-pengertian makna-makna ayat-ayat yang dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana itu di dalam Al-Quran Allah menyebut afala yatadabbaruna al-Quran. Mengapa tidak mereka itu mentadabbur, meneliti dan memanfaatkan dengan menggunakan akal yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang Allah berikan keistimewaan kepada manusia ini, mereka memiliki akal dan dengan akal tersebut mampu untuk menerjemahkan setiap apa yang didengar, setiap apa yang dilihat daripada mata telinga mereka ini untuk diamalkan dalam kehidupan dan dijadikan ia sebagai panduan dalam kehidupan sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk terus melaksanakan amalan-amalan yang soleh. Kerana sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang memberikan faedah dan manfaat dalam kehidupan kita lainkan apabila setiap gerak gerik dan juga perbuatan-perbuatan kita itu dikira sebagai amal-amal yang soleh. Dan inilah di antara salah satu sebab yang membolehkan kita untuk memasuki syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah, pada pagi ini kita akan menyambung pengajian kita pada ayat yang ke-18. Dalam perbincangan kita yang lalu, kita telah pun berhenti pada ayat yang ke-17, sambung kepada ayat ke-18 dan ayat-ayat berikutnya insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وكذلك بعثناهم
pendapat yang berlaku di kalangan mereka
Ada yang mengatakan 300 tahun dan ada yang mengatakan 309 tahun. Kenapa boleh berlaku demikian? Tak apa, nanti kita sampai kepada perbincangan tersebut, kita akan lihat bagaimana pandangan dan penyelidikan para ulama. Alam melihat pada bagaimanapun tuan-tuan, para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, ayat yang kita bicarakan ini ada kaitan dengan cerita Ashabul Kahfi. Tahsabuhum, tahsabu hasiba, itu diambil daripada perbuatan hasiba. Yahsabu, yaitu asal maksudnya hisab. Itu sebut dengan ilmu hisab, itu sebenarnya diambil daripada perkataan bahasa Arab itu sendiri. Tahsabu, kamu mengira. Sementara hum itu merujuk kepada mereka. Watahsabuhum, mereka itu siapa? Mereka itu adalah merupakan Ashabul Kahfi. Baik, soalan, berapakah bilangan Ashabul Kahfi? Bilangan Ashabul Kahfi ini kita tidak tahu, hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui secara tepatnya berapakah bilangan mereka yang duduk di dalam gua tersebut. Dan menarik tuan-tuan, pendapat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu itu mengatakan bilangan mereka itu 7. Sebab apa mereka dikatakan bilangan mereka 7? Dan nanti kita akan tengok pada ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala bicarakan di dalam ayat yang ke-19, ayat ke-18. Pada ayat ke-19 kita akan dapati pendapat daripada Abdullah bin Abbas yang mengatakan bilangan mereka itu 7 dengan catatan yang tertentu, hasil daripada ta'amul, hasil daripada tadabbur terhadap ayat yang akan kita lihat nanti insya-Allah. Baik, wa tahsabuhum, dan kamu menyangka, kata Dr. Wahbah Suhaidi, tahsabuhum ay tazunnuhum, kamu menyangka mereka itu ay qadha, berada dalam keadaan jaga. Ay qadha daripada yang zun, jamaknya adalah ay qadha, ay qas. Pasti artinya mereka berada dalam keadaan jaga. Kita nak kejutkan seseorang, kita kata istaikif, bangkitlah kamu. Jadi pada kalimah waqadha, artinya mereka berjaga, dalam keadaan mereka berjaga. Wahum rukud. Nah, waw di situ memberikan arti wawul hal, sedang hum mereka rukudun, berada dalam keadaan berbaring. Dan ulama mengatakan berbaring ainain, mereka berada dalam keadaan tidur. Subhanallah. Ayat yang pertama Allah nak memberikan gambaran bagaimana Ashabul Kahfi apabila mereka menjaga akan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menjaga tentang diri mereka. Subhanallah. Sebab itu dalam ayat ini satu kesimpulan penting, kalau kita mampu untuk Allah Subhanahu Wa Taala berikan bantuan dalam kehidupan kita, jagalah Allah. Ambillah perhatian kita terhadap hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ihfazillah yahfazka. Jagalah kamu akan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan menjaga dan memelihara kita. Tuan jangan bimbang tentang persoalan rezeki yang ada dalam diri kita. Hari ini kadang-kadang kita terlalu sibuk untuk mencari rezeki sehingga hubungan kita dengan Allah terjejas. Subuh kenapa tak dapat laksanakan, minta maaf saya tak dapat nak tunaikan solat subuh di masjid sebab saya terpaksa nak pergi ke tempat kerja. Tempat kerja di mana? Tempat kerja di Kuala Lumpur. Kalau saya tak pergi awal-awal lagi, nanti berlaku jam perjalanan. Kalau sekiranya saya begini, keadaannya begini. Semuanya kita menggunakan pemikiran kita semata-mata, kita terlupa dengan kehendak daripada Allah. Solat yang kita laksanakan itu adalah merupakan kunci Allah Subhanahu Wa Taala membuka pintu rezeki dalam kehidupan kita. Kenapa? Sebab hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala telah pun kita laksanakan. Bila kita menjaga Allah yahfazka, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga dan memelihara kehidupan kita. Baik, Allah jaga. Bayangkan Ashabul Kahfi tuan-tuan, mereka ini berada dalam keadaan tidur. Berada dalam keadaan tidur, tapi dalam keadaan tidur itu manusia yang datang melihat mereka ini berada seakan-akan berada dalam keadaan terjaga. Kenapa? Disebabkan mereka tidur dalam keadaan mufatihul uyun, artinya mereka membuka akan mata mereka. Mana ada orang tidur dalam keadaan mata terbuka? Subhanallah. Ya. Ada orang tidur berada dalam keadaan mata terbuka, itu cukup bagus kan? Ceramah pun tak dengar, ceramah pun tak, alhamdulillah bagus betul para jemaah di jenjala ini semuanya dapat menumpukan pengajian kuliah subuh kita pada pagi ini. Padahal semuanya tidur, cuma matanya terbuka belakang. Kalau ada begitu, alhamdulillah. Tapi tidak ada manusia yang tidur dalam keadaan matanya terbuka. Allah jaga mereka dalam keadaan mata mereka terbuka di saat mereka tidur.
dalam tempo 309 tahun. Allahu Akbar. Baik, seterusnya apa Allah katakan dalam ayat ini? Wa nuqallibuhum dzatal yamin wa nuqallibuhum, dan kami terbalikkan. Nuqallibu daripada qallaba yuqallibu, nuqallibu kami terbalikkan. Qalbun, kenapa qalbun dinamakan sebaik qalbun ini? Kerana hati kita ini berbolak-balik. Sekejap A tukar menjadi B, kemudian tukar menjadi C, kembali balik kepada A. Ya, kerana hati yang berbolak-balik tidak tetap akan pendiriannya, maka hati itu disebut dengan nama qalbun. Baik, nuqallibuhum, kami terbalikkan mereka. Kami pusingkan mereka. Dzatal yamin, ke arah sebelah kanan. Dzatal, arah sebelah kanan. Pusingkan sebelah kanan. Wa dzatal syimal, dan Allah pusingkan kemudian ke sebelah kiri. Mereka tidur, tapi dalam keadaan mereka tidur itu, tidurnya itu dalam keadaan Allah jaga, sekejap berubah di sebelah kanan dan kemudian sekejap berubah di sebelah kiri. Jagaan yang kedua yang Allah melihara ke atas Ashabil Kahfi ini, daripada badannya itu dicemari dengan pelbagai bentuk kerosakan dan juga penyakit. Tuan, kita telah membicarakan dahulu, kalau orang yang sakit tidak pernah dibantu dan dipapah dirinya, dia tidur, katakan orang tersebut mengidap penyakit penyakit apa, kita tak sebut, penyakit kanser ataupun penyakit anil akhar, tidak boleh bangun, kemudian dibiarkan sahaja. Dalam tempoh setahun katakan dia berada dalam keadaan demikian, maka dia akan merosakkan bahagian kulit-kulit yang berada di belakang sebab dia tidak berubah. Tak ada siapa pun yang mandikan dia, ustaz, cuba tunggu dalam tempoh setahun selepas daripada itu, dia akan dapat kulit yang berada dalam keadaan rosak kerana dia tidak berubah. Dan akhirnya Allah menjadikan mereka ini dijaga agar kulitnya itu sentiasa berada dalam keadaan baik, anggota badannya itu tidak rosak. Allah tukarkan sebentar di sebelah kanan dan kemudian Allah palingkan pula di sebelah kiri. Mana di kalangan manusia berani melihat keadaan seumpama itu? Tengok saja, ini bukan orang tidur, dia adalah bukan manusia yang menjaga di dalam gua tersebut. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasit. Wa kalbuhum, dan anjing mereka, kalbuhum, anjing mereka, seakan-akan Allah nak membayangkan dan menggambarkan semasa mereka pergi ke gua tersebut, mereka membawa anjing. Seakan-akan begitu. Tapi bukanlah sebenarnya anjing tersebut itu adalah merupakan anjing peliharaan daripada kalangan Ashabil Kahfi. Sebaliknya, saat ketika mereka ingin melarikan diri daripada raja yang ada ketika itu, Raja Dakinasus, sebagian pendapat mengatakan demikian, bersama dengan pasukan tenteranya yang berusaha untuk mencari di mana lokasi Ashabil Kahfi, semasa mereka melarikan diri pada waktu itu, seekor anjing telah menuju dan